biasa. Tapi yang kita harapkan di sini adalah persatuan dan kesatuan, bahwa anak-anak muda kita, terutama anak-anak kita di sini ya Pak Pendeta ya, semuanya luar biasa. Dan mungkin nanti ke depan penutupan buku tua kabar lampu, mungkin nanti kalau bisa nih Pak Pendeta yang isi paduan suaranya dari Pes Paroki yang hadir pada saat ini. Nanti saya minta dua lagu untuk penutupan nanti, karena dalam waktu dekat kita akan penutupan untuk kota Bandar Lampung dan rangkaiannya juga banyak. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pendeta dan juga dari yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Terima kasih karena persatuan kesatuan ini yang bikin memperkokoh apapun pekerjaannya, semuanya bisa kita kerjakan bersama untuk kota Bandar Lampung yang kita cintai. Dan juga untuk pemenang, nanti untuk wisata rohani, kita kasih satu bus untuk kamu. Nanti insya Allah keberangkatannya bulan Agustus ya. Agustus ya, ini kita ada kestak juga yang ada di sini untuk menyantap. Nanti perjalanannya selama 5 hari ya. 5 hari wisata rohaninya. Harapan kita semuanya yang berangkat. Jadi berapa orang tuh kalau 50 ya? 50 ya? 50 ya? Paduan suaranya banyak sih ya. 50 orang habis dah pasnya. Tapi gak apa-apa, untuk paduan suara kita sibukkan satu bus jadi dua bus untuk pesan. Apalagi lagi kita Pak Pendeta, ini untuk pertama kalinya Pes Parawi yang ada di Bandar Lampung. Dan untuk ke depan ini, sementara kita bantu hampir 300 juta ya Pak Pendeta ya, hampir 300 juta. Mungkin ke depan 2025 akan lebih kita bantu lebih supaya kita mulai lagi. Dan kalau bisa bukan hanya Bandar Lampung saja, tapi ini kan sudah Bandar Lampung sudah spektakuler. Nah ke depan kita undang kabupaten kota untuk memeriahkan di kota Bandar Lampung juga dalam rangka Pes Parawi yang ada di Bandar Lampung. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Ini bersama rasanya senang. Saat lomba penuh aksi. Selamat kepada para pemenang meraih juara menggapai prestasi. Semangat membara berapi-api. Dalam seragam nampak gemilang. Bersama Pes Parawi wujudkan mimpi raih prestasi menuju masa depan gemilang. Kota Bandar Lampung dinyatakan ditutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang dari untuk mendampingi Ibu Wali Kota dari Kemenang Kota. Jalan Lembak Yani dan Jalan Pangeran Diponegoro. Iya, betul. Satu lagi.
trofi dan uang pembinaan secara simbolis kepada para juara.